Apakah kalian tahu bahwa Storius bagian trio Megiddo dari series Kamen Rider Saber yang menjadi musuh terakhir dari Saber akhirnya menjadi musuh utama di series Kamen Rider Gacchard? Terlihat di teaser spin-off Kamen Rider Gacchard versus Kamen Rider Legend dalam sinopsis musuh utamanya adalah organisasi jahat bernama Hundred ingin menghancurkan dunia. Hundred sendiri dipimpin oleh Robin Furuya yang memerankan Storius dari series Kamen Rider Saber. Jika kita melihat tema spin-off kali ini yang mengusung tema dunia paralel, apakah memungkinkan bahwa Robin Furuya yang menjadi bos Hundred memanglah Storius dari dunia Kamen Rider versi lainnya? Jika benar-benar terjadi, mungkin akan mirip seperti Sokichi Kamen Rider Skull di scene terakhir film Kamen Rider Movie War 2010 yang datang dari dunia paralel dan tidak mengenal Sotaro.